Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan Kak Chan di sini. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara menghilangkan app Fold di HP Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Tapi sebelum kita ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan menarik lainnya dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, teman-teman, app Fold itu adalah yang ini ya teman-teman. Layar paling kiri kita tarik. Nah, ini app Fold. Ini akan menampilkan banyak rekomendasi seperti aplikasi, artikel dan lain sebagainya. Nah, untuk menghilangkan app Fold ini kita masuk ke menu setelan. Nah, di menu setelan silakan teman-teman scroll kemudian masuk ke layar utama. Nah, di layar utama ini kita masuk ke layar 1. Di sini ya teman-teman, kita klik. Nah, di sini app Fold-nya aktif ya teman-teman, dan untuk menghilangkan app Fold kita pilih yang tidak ada. Maka secara otomatis app Fold yang ada di HP Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G kita ini akan hilang ya teman-teman. Oke, kita coba lihat. Nah, di sini sudah nggak ada lagi app Fold ya teman-teman, sudah nggak bisa digeser lagi. Nah, demikian cara untuk menghilangkan app Fold di HP Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.